Din mau main game katanya serem, game horror yang ada di Android namanya The Dark Purser. Jadi ini untuk optionnya find a place fight and use it to see the dark, escape or hide from danger when the light goes darkness is dangerous. Jadi kita harus nyari center ini flashlight di kegelapan, jadi biar bisa lihat di kegelapan itu biar jadi kita kayak terjebak satu ruangan, nanti kita disuruh untuk melarikan diri dan mencari cahaya di yang terang di luar sana, cari jalan keluar gitulah. Kegelapan sangat berbahaya, jadi keep the flashlight on in the dark. Jadi biarkan flashlightnya untuk tetap menyala di saat gelap. Survive and find a way to escape. Jadi bertahan, berjuang dan menemukan jalan keluarnya. Okay. Untuk grafiknya bagus sih. I'm confused ada yang udah tidak ingat dia apa cak di sini. Ini lari. Ada waktunya tapi. Terus ini jongkok. Ini item inventory. Ada sensitivitas. Jadi kita nyari center dulu. Ada center biar kalau di tempat gelap. Oke, kabinetnya kekunci. Ini bisa. Okay. Cari center berarti. Center. Apa ini? Nomor 7 berarti mungkin nanti ada kayak ini kayak mungkin kayak brankas-brankas gitu mungkin. Kalau ada tombol lari berarti bakal ada yang ngejar nanti. Ini center. Oke, dapat center ya. Kemudian ke kunci. Oke, kita butuh kunci tapi di mana ya? Termotor. Oh, baterai. Oh my god. Lampunya, cuy. Kotak P3 kan enggak bisa diambil. Jadi kita center kita baterainya ada 3. Oke, digembok. Kunci. Oke, dan ini gelap. Kita nyalain. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita dapatkan di sini. Oke, mantap, baterai lagi. Allahu Akbar. Di lampu, cuk. Serem. Bukan baterai deh.
Lapar. Apa itu, eh? Oh, mendekat deh. Hah. Apa yang terjadi? Kenapa tadi? Terus lari. Keringetan aku. Kunci ini, kunci. Cepat-cepat cari kunci. Oh. Di mana kah kunci? Ini tidak bisa. Kok ada batik-batik ya? Di Indonesia, kan? Gelap. Masa ada kunci di toilet? Allah Akbar, Allah Akbar. Dia mendekat cuk. Dia mendekat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Wah, harus lari ya. Atau kediem. Dua lagi nyawaku. Ah, keringetan deh. Buka, eh. Oh, parah, tinggal dua nah. Kan kalau mati lampu sip-sip lari. Oke, kunci dapat. Ini kunci untuk di mana? Itu untuk turun. Tujuh lima, oke, dapat. Kita cari potongan lagi. Nah, kan batik-batik. Nah, oh, ini di Indonesia. Turun ke jalan keluar. Tidak bisa. Eh?
Udah merah-merah itu tuh. Aduh, siap-siap lagi nih. Siap-siap lari ini berarti. Di kanan. Jangan-jangan. Jangan buka. Jangan. Lari-lari. Jangan ke sini. Masih di luar deh. Loh. Jauh lah, suaranya di kanan suaranya. Langkah mendekat ke kanan, balik lagi ke kiri deh. Aduh, pintu terbuka. Masalahnya nggak bisa keluar di sini. Nggak bisa dipakai crowbar nih. Dia buka-buka pintu nih. Lari kemana tapi? Tuh, muter-muter dia. Dia di kiri, kita ke kanan. Kita ke kanan. Oh my god. Tutup pintunya, cok. Gak bisa ketutup. Tolong, tolong. Baterai tinggal dua sih. Dari kiri tuh. Di kiri, oke. Oh, Akbar. Aduh, kena lagi. Yang terakhir. Terakhir.
kita harus mencari jalan keluar. Cepat 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 cepat. Aduh, mana nih jalan keluarnya? Udah ke situ tadi. Itu udah dari sini. Di sini juga udah nggak ada apa-apa. Jalan ke atas lagi. Kok gelap? Ada suara ya? Oke. Dan baterai tinggal dua. Kita cari baterai setidaknya. Baterai, baterai, baterai. Oke. Kita harus tetap jalan. Oke, ada suaranya. Lewat sini, tapi ini jalan buntu. Tapi udah tuduh sih, Mohar. Kita lanjutin lagi nanti ya. Oh, that's it.